I tak rasa you ni orang Kelantan lah. Sebabnya orang-orang cantik ni selalunya daripada kayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Terima kasih kerana menonton konten kali ini. Dan pada rakan-rakan yang belum subscribe, anda boleh klik subscribe dan juga klik notification bell untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video terbaru di YouTube channel Rizal Rashid. Dan kali ini saya ingin kongsikan dengan rakan-rakan sekalian tentang ada certain-certain orang yang suka bergurau. Bila kita sebut tentang orang-orang yang suka bergurau ni kan, mungkin sebelum ni anda pernah tengok video saya. Bila kita sebut tentang manusia ni, dia ada 12 emotional drive tau. Dan bila kita sebut tentang emotional drive seseorang itu, dia ada certain-certain emotional drive dia tinggi, ada certain-certain emotional drive dia rendah. Dan bila kita sebut tentang orang-orang yang suka buat lawak ataupun selalu orang-orang lucu-lucu ni lah, mereka ada tendensi mempunyai emotional drive. Mereka adalah orang yang needs of diversity, right? So mereka adalah orang yang suka kepelbagaian. Ciri-cirinya, mereka adalah orang-orang yang fleksibel dan mudah move on. Dia jenis orang yang mungkin susah nak terasa hati. Dan antara dia punya ciri-ciri adalah mereka suka buat lawak lah. Tuan-tuan dan puan, apa kelebihannya orang-orang yang mempunyai emotional drive, kepelbagaian ni? Mereka satu, cepat adapt ataupun mudah beradaptasi. Dan mereka juga adalah orang yang suka bertolak ansur. Cumanya, bila kita sebut tentang leadership, problem orang-orang yang mempunyai kepelbagaian ataupun diversity yang tinggi ni, emotional drive, kepelbagaian yang tinggi ni, ada kalanya mereka tidak serius dalam satu-satu perkara. Sedangkan sebagai seorang leader, ada satu-satu part ataupun certain-certain part yang kita perlu serius dan kita perlu rigid. Justru kepada rakan-rakan yang mempunyai emotional drive, diversity ini ianya bagus untuk certain-certain hal, especially untuk kita mingle around, untuk kita adapt. Cumanya untuk leadership, ada certain-certain part kita kena jadi seorang yang sangat teliti dan perlukan satu sifat yang serius. Jadi improve dan insya-Allah kita akan menjadi seorang leader yang sangat dihormati, insya-Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.